Oke teman-teman semua, ini adalah Honda HR-V tahun 2019. Ini yang special edition teman-teman, kalian bisa lihat ini A special edition. Nah, dia headlampnya sudah seperti Honda Civic. Ya, dia sudah menggunakan headlamp yang LED multi reflektor, full LED multi reflektor ya. Terus untuk di sini dia ada DRL ya. Di sini nih ada DRL-nya juga. Nah, ini lampu sen. Ini lampu sen teman-teman, lampu sen ya. Di sini dia fog lamp-nya, kalian bisa lihat. Fog lamp-nya juga full LED kecil-kecil. Nah, full LED kecil-kecil. Kondisinya luar biasa, mulus, warna hitam. Ini kondisinya mulus, warna hitam. Kondisinya kalian bisa lihat. Untuk peleknya dia sudah seperti yang ini, sudah two-tone, sudah two-tone polish menggunakan ban Bridgestone ya, Bridgestone Turanza dengan ukuran 215/55 R17 ya, palang 5 R17. Dia sudah ada over fender kecil di sini. Ini HR-V-nya kondisinya luar biasa ya teman-teman. Untuk ban juga masih tebal-tebal juga. Untuk di bagian samping ini mulus. Dia sudah ada side underguard gitu ya. Over fender yang menyatu dengan over fender di bagian belakang juga bannya masih sangat tebal sekali. Bannya dia yang belakang sudah cakram. Sudah cakram belakang seperti ini, seperti kebanyakan HR-V yang sebelum facelift tahun 2022 kemarin. Ini untuk bagasinya kita lihat, iya ini bagasi dari HR-V, sangat lega sekali teman-teman. Ini benar-benar lega ya, lega sebenarnya. Dikasih bangku tambahan untuk belakang juga bisa gitu. Nah, di sini dia sudah peredam dari otomat, sangat oke sekali. Sudah peredam bawah, peleknya full size ya, sama seperti keempat rodanya. Di sini ada toolkitnya juga, toolkitnya lengkap juga. Dia sudah ada karpet cacing. Oke, ini keren. Kelipatannya bisa 40-60. Headrestnya ada 3, jadi sudah proper untuk 3 penumpang di bagian belakang. Sangat oke sekali teman-teman. Nih kondisinya luar biasa ya, tidak ada bekas insiden apapun, tidak ada. Ini sangat oke mobilnya, sangat-sangat oke untuk eksterior ya. Ini kita lihat eksteriornya dulu, ban juga tebel. Sekarang coba kita masuk ke interior dari Honda HR-V ini. Kuncinya seperti kebanyakan mobil Honda pada umumnya. Mana ya kuncinya? Aduh, susah sekali. Nah, kuncinya seperti ini ya, sama seperti Honda Jazz. Bukanya bisa dari sini atau dari sini, sama atau dari sini bisa dibuka juga. Nah ya, nih teman-teman, tuh kita langsung bahas saja mulai dari pintunya dulu ya. Pintunya di sini sudah ada untuk auto, untuk retract aja ya, retractable dari dalam. Untuk mirror di sini persis seperti punyanya Mobilio, ada Jazz, persis sekali ya, sama. Ini untuk ada, udah ada power door lock, udah ada auto, tapi hanya di sisi bagian pengemudi saja, yang lainnya tidak. Di sini sudah ada soft touch ya, bahan kulit. Di sini juga ada bahan kulit, sudah full di bagian pintu ini bahan kulit ya, kecuali bagian bawah door trim ya, bawah ini. Di atasnya sudah full. Nah, di bagian sini ada cup holder dan juga ada door pocketnya juga, ada speaker. Di sini sudah ada vehicle stability control ya teman-teman. Untuk Honda HR-V ini coba kita lihat, kita nyalakan dulu ya karena panas. Starternya ada di sini, start stop engine button. Seperti biasa, injek lalu starter. Di bagian speedometer kita lihat persis, sama persis seperti kepunyaannya Honda Jazz yang Honda Jazz yang sekarang ya, persis
seperti ini. Mobilio juga mirip, yang RS kayak gini juga. Ya di sini ada apa aja? Bisa kita lihat di sini dari search-nya, mana sih search-nya? Nah, sini. Ya. Di bagian atas nih. Nih. Di sini ada range ya. Ada average kilometer per liter, ada trip B. Ini ada jam, pengaturan jam, kembali lagi. Kilometernya 15.000 odometernya, teman-teman. Luar biasa. Seperti ini untuk setirnya, pengaturan setirnya sudah lengkap juga ya. Sudah ada tilt dan teleskopik sudah pasti karena Honda Jazz aja sudah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Untuk di sini dia sudah ada steering switch ya, steering switch untuk volume up and down untuk kanan dan kiri, apa previous, next, lalu ada untuk search, untuk memilih radio, musik, CD atau apa gitu ya. Lalu di sebelah sini ada cruise control ya, ini cruise control teman-teman. Dia sudah ada cruise control ya, untuk yang E Special Edition ini. Kita coba untuk nyalakan AC ya. Nah, AC-nya sudah digital dan juga auto climate juga. Tapi belum dual zone. Belum dual zone ya, teman-teman. Nah, seperti ini di sini untuk head unitnya dia ada radio, terus di sini ada iPod, di sini ada Bluetooth, AUX, ada phone, apps. Itu harus ke connect ke iPhone atau ke Android. Jadi dia sudah apa namanya? Mirror case juga sudah Android Auto juga. Jadi sudah bisa penyetelan begitu, teman-teman ya. Ini untuk kisi-kisi AC-nya HRV itu begini ya. Kayak ini kipas pesawat, kayak sayap pesawat. Seperti itu untuk AC-nya digital, sudah ada defogger depan, defogger belakang, di sini untuk kipas ya, di sini untuk temperatur low-nya 18, paling panasnya kira-kira di 28. Paling dinginnya tadi di 18 low. Di sini ada air circulation, ini dari luar, ini dari dalam. Ya, ini modenya lengkap, ini untuk nyalakan AC dan udah ada auto. Untuk HRV ini seperti kokpit pesawat, jadi dia memisah antara penumpang sebelah kiri dan pengemudi gitu. Di sini dia apa namanya? Transmisinya sudah ada P, R, N, D dan juga S. Kalau S ini biasa pakai pedal shift ya. Ini untuk menurunkan dan ini untuk menaikkan seperti kepunyaan Honda Jazz juga seperti itu ya. Ya, di sebelah sini ada cup holder. Teman-teman, ini bisa dimajukan seperti ini. Ini ada cup holder dua biji. Ya. Kok susah sekali. Nah, maju mundur maksud saya nih. Ini untuknya. Sini ada tempat penyimpanan kecil tapi nah ini bisa ditutup, ini bisa dimajukan untuk jadi handrest belakang kiri gitu ya. Lalu untuk seat belt dia sudah adjuster, gripnya modelnya retract, di bagian sini di sun visornya ada apa namanya? Sudah ada kaca dan juga sudah ada lampunya LED berwarna putih. Di sini ada lampu baca, spionnya sudah ada dynamic view manual. Di bagian pengemudi juga sama, dia ada kaca dan ada lampunya ya. Nah, teman-teman. Gitu aja di bagian depan ini untuk HRV. Oh iya, di sebelah sini ini ada penyimpanan tertutup yang sudah soft opening. Ya, sudah soft opening. Ini joknya juga kulit ya, sudah kulit. Berbeda dengan yang biasa, ini sudah kulit teman-teman, sudah kulit. Oke, coba kita langsung masuk aja ke baris keduanya karena yang di depannya sudah cukup detail seperti ini. Kita langsung masuk ke bangku baris kedua. Untuk masuk ke bangku baris kedua tinggal pencet aja di sini. Kita sudah bisa masuk. Nah, oke, di sini ada seal plate bertuliskan HRV. Nah, masuk nih ke bangku baris kedua nih, lega banget ya. Lega banget, lega banget, udah bagasi lega. Ini lega, terus bisa persis ya, handle-nya kayak punya Jazz juga. Ini yang step pertama, step kedua, dua step doang ya untuk duduk. Tapi sudah lumayan cukup
oke. Ya, duduk di sini sudah cukup oke. Enak banget juga duduknya, berasa lega banget. Berasa lega, ya karena memang lega mobil ini. Untuk duduk di tengah juga agak lebih tinggi ya teman-teman. Agak lebih tinggi, cuman empuk juga karena dia memang agak meninggi joknya seperti itu. Tapi di sini dia ada handrest kecil, juga ada apa namanya headrestnya juga, 3 penumpang seperti itu. Seatbelt juga sudah 3 titik seperti ini. Nah, jadi sudah cukup oke. Ini ya stepnya tadi untuk yang tidak direbahkan. Ini yang rebah yang sebelah sini. Nah, seperti itu untuk di bagian belakang dari Honda HR-V Special Edition tahun 2019. Di sini sama, tidak di downgrade, sudah ada soft touch-nya juga. Di sini juga sudah ada empuk-empuk ya, enak gitu. Ada speaker dan ada cup holder juga. Lalu ada lampu baca di sini. Nah, lampu baca. Di sini ada lampu baca. Oke, teman-teman, itulah tadi mobil Honda HR-V ya, Honda HR-V tahun 2019 limited edition ini, kepunyaan Trailman Motor. Untuk kalian yang berdomisili di Lampung, silahkan untuk datang ke sini langsung dan cek unitnya langsung, atau bisa kirim-kirim juga ke Jakarta dengan sudah deal dengan kondisi yang apa yang ada di foto di video ini ya teman-teman. Ya, saya tidak mengada-ngada, kondisinya memang sangat oke sekali. Kilometer masih 13 ribuan, jadi masih sangat fresh teman-teman, seperti baru teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa nonton video selanjutnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.